Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ammulat Qur'aniyah. Qala Allahu Ta'ala fi Kitabil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Ayat ini memerintahkan kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman agar menjaga keseimbangan dalam hidup ini. Karena keseimbangan ini menjadi prinsip dan kaidah utama dalam kehidupan. Segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah di atas dasar keseimbangan. Ya. Sehingga semuanya berjalan baik sesuai ukuran dan ketentuannya. Allah sendiri juga berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu ini menurut ukurannya. Karena itu bila ukuran-ukuran ini dikurangi, pasti merusak keseimbangan dan terjadi ketimpangan dalam kehidupan ini. Karena itu Allah melarang kita mengurangi keseimbangan ini. Ya. Ada banyak keseimbangan yang harus dijaga dalam kehidupan orang-orang beriman ini. Di antaranya pertama, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Antara dunia dan akhirat ini harus dijaga keseimbangannya. Bila dunia lebih diutamakan dari akhirat dalam kehidupan seorang mukmin, pasti menimbulkan kerusakan dalam hidupnya. Apa bentuk kerusakannya? Dia rakus terhadap dunia, cinta dunia, dunia menjadi tujuan, dan melanggar aturan halal haram dalam mendapatkannya. Itu pasti akan terjadi dalam kehidupan orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia di atas kehidupan akhirat. Karena rusak keseimbangannya, maka akan muncul dalam bentuk perilaku lebih mementingkan dunia dari akhirat. Ya, sehingga dia tidak lagi mengenal halal dan haram. Sebabnya kalau kita lihat ada orang yang mencari dunia dengan menghalalkan segala cara, bisa jadi berpangkal dari keseimbangan yang rusak ini. Ya, dia lebih mengutamakan dunia di atas akhirat. Bahkan Allah mengingatkan, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Harusnya akhirat itu lebih diutamakan dari dunia. Nah, kenapa ini diingatkan? Karena seringkali dunia yang nyata ini, ya, dunia yang sedang dihadapi oleh manusia ini seringkali membuat orang, ya, kurang merasakan kehadiran akhirat, karena akhirat itu masih nanti. Tapi sesungguhnya bagi orang yang beriman, akhirat itu senyata dunia yang sedang dijalaninya ini, asalkan dia betul-betul mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani hari akhir dengan keimanan yang kuat, sehingga dia bisa menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang kedua, keseimbangan yang harus dijaga adalah keseimbangan antara ikhtiar dan iman kepada takdir. Di satu sisi manusia harus berikhtiar, berusaha semaksimal yang bisa dilakukan. Tetapi di sisi lain dia juga harus meyakini bahwa di sana ada takdir Allah yang menentukan. Ya, dalam peristiwa pandemi kemarin kita bisa mempraktekkan hal ini. Di satu sisi kita melakukan ikhtiar menjaga prokes, menjaga memakai masker dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain ada juga orang yang sudah melakukan itu semuanya tapi masih kena, ya, kena virus, ya, kena wabah yang sedang melanda ini. Nah, disitulah kita sedang diingatkan oleh Allah, ya, ternyata kita harus menjaga keseimbangan antara ikhtiar dan iman kita kepada takdir. Ketika kita sudah melakukan upaya maksimal tapi kemudian masih kena penyakit itu, disinilah peran keseimbangan yang kedua itu, yaitu beriman kepada takdir, karena segala sesuatunya sudah ditentukan, bahkan sudah ada petunjuknya. Alladzi qaddara fahada,
ya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Kadarnya sudah ditentukan. Virus itu sudah ada alamatnya. Siapa yang harus kena dan siapa yang tidak kena. Nah, ini iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, kita tetap harus berusaha ya, menjaga prokes dan lain sebagainya. Jadi harus seimbang antara usaha dan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh hanya iman kepada takdir saja tanpa usaha. Nah, itu namanya tidak seimbang. Ya. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam kehidupan ini ada apa yang disebut dengan hak-hak dan ada juga apa yang disebut dengan kewajiban-kewajiban. Ya. Keduanya harus dijaga. Ada satu prinsip yang perlu kita terapkan dalam menjaga keseimbangan ini. Sebaiknya kita fokus pada melaksanakan kewajiban. Kalau kewajiban itu kita tunaikan, maka hak itu akan kita dapatkan. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak menuntut hak sementara kewajiban tidak kita laksanakan. Tapi ada prinsip tadi itu mengatakan kalau kita menunaikan kewajiban dengan baik, maka hak itu pasti akan diberikan, ya. Apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fokusnya laksanakan semua kewajiban kita kepada Allah, maka hak-hak itu pasti akan diberikan oleh Allah karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Jadi prinsip ini baik, bagus untuk kita terapkan ya, kepada menyikapi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga antara manusia, antara suami istri, antara orang tua dan anaknya, anak dengan orang tuanya. Kalau prinsip ini dijaga keseimbangannya antara kewajiban dan haknya, itu akan sangat indah hasilnya dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada orang yang hanya menuntut haknya saja tapi dia tidak melaksanakan kewajiban. Kalau itu terjadi, kerusakan dalam hal ini terjadi, maka akan terjadi ketimpangan dalam hubungan. Ya, baik antar suami istri, antar anak dan orang tua, ya, begitu juga antar tetangga dan lain sebagainya. Ya, prinsip ini menjadi sangat penting untuk senantiasa dijaga keseimbangannya. Yang keempat, keseimbangan antara akidah, akhlak dan syariah. Ini penting. Ya, karena ajaran Islam bukan hanya akidah saja, tapi ada akhlak dan ada syariah. Ajaran Islam juga bukan hanya akhlak saja, tapi juga ada akidah dan ada syariah. Jangan sampai orang akidahnya baik, kuat, kenceng, tapi akhlaknya rusak. Ya. Dia akhlaknya baik, tapi syariahnya juga tidak baik. Yes. Tata cara sholatnya saja tidak baik, tidak benar. Ya, wudu saja tidak bisa. Nah, ini juga namanya tidak menjaga keseimbangan ajaran Islam antar tiga hal tadi itu. Yang baik, akidahnya bagus, akhlaknya juga bagus, ibadahnya juga bagus. Nah, tapi kalau tidak dijaga salah satu unsur keseimbangan dari ajaran Islam ini yang ada tiga tadi itu, akidah, akhlak dan syariah, maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak bisa mencerminkan ajaran Islam yang sangat indah yang senantiasa menjaga tiga keseimbangan. Yang terakhir adalah keseimbangan antara spiritual dan material. Ya, manusia ini tidak hanya terdiri dari fisik tapi juga ada ruh. Ya, karena itu kedua unsur ini harus kita penuhi kebutuhannya. Tuntutannya harus dipenuhi. Ya, tuntutan fisik perlu makan, perlu berpakaian, ya, perlu rekreasi, ya, perlu transportasi, menikmati ya kehidupan material ini. Tapi manusia bukan hanya materi, bukan hanya fisik, tapi juga ada spiritual yang harus juga dipenuhi kebutuhannya. Kalau kebutuhan spiritual tidak dipenuhi, maka nanti akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan ini. Biasanya ketimpangannya dalam bentuk berbohong, dalam bentuk menipu, tidak jujur, dan lain sebagainya, sehingga merugikan orang lain karena keseimbangan antara fisik dan spiritual
tidak dijaga dalam kehidupannya. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita semuanya untuk bisa menjaga keseimbangan antar berbagai unsur dalam kehidupan kita tadi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.